Dia bedah tapi gian. Kau nak rasa? Alah, ambil sikit. Ada. Barulah sihat. Pedas. Oh, keluar yang mata kau. Weh, Siumat ada keluarkan menu baru tau, pedas-pedas. Nama dia Bulldog Series. Extra pedas, extra shock. Tapi aku dah buat IG story sebenarnya tadi. Dia ada 6 jenis menu tau. Jadi aku nak minta korang pilih mana satu menu yang korang nak aku buat challenge untuk 1 minit. Lagi tadi aku dah buat dah, dia punya IG story. So korang boleh pilih yang mana satu. Jadi kita akan buka. Tutup mata. Bulldog Cheese Drag Gabi dekat tangan aku ni, okey? Jom kita pergi. Hey guys, assalamualaikum. Syedot di sini. Kasih trademark satu kulit. Syedot. Aku dah beli semua menu yang ada di Siumat baru. Dia punya Bulldog Siri. Seperti request korang lah. Korang rasa aku buat challenge untuk yang ni. Dia punya kuah dia masak ni macam banyak weh. Kena rasa dulu kuah dia. Dia bedah tapi gian. Mana rasa? Alah, ambil sikit. Ada. Barulah sihat. What? Bro, what are you talking about, man? Jadi menu pertama yang kita akan makan satu minit adalah Budak Cheese Drag Gabi. Kemudian Budak Mayo Samgak Gimbap, Budak Dak Ganjong, Budak Chicken Dosirak. Oh, ni nasi ni. Weh, untuk Budak Corn Cheese Gimbap ni nampak menarik. Budak Mayo Mac and Cheese. Dan yang terakhir Budak Mayo Pasta. Aku tak tahu lah macam mana nak habiskan satu minit. Maksudnya pedas. Kalau makan dengan nasi sedap sebenarnya ni. Seram lah bau dia. Seram. Sebelum menakutkan aku, mari kita minum air dulu. Bismillah. Dah 5 minit dah. Ada efek-efek gegas sikit. Dah sekira 1 minit apalah korang nak menyiksa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pula. Habis. Pedas. Keluar yang mata aku. Jangan bersedih, brother. Kita akan menyanyi bersama di lagu-lagu ini. Tapi sedap. Degian. Cuma ni kena dapat makan dengan nasi lagi padu. Budak Cheese Drag Gabi ni, dia punya pedas dia makin naik. Dia tak bagian depan tau. Tapi sedap. Dia masam-masam manis kat situ. So dia tak adalah rasa kosong. Ada perisa kat situ. Ni aku suka. Ni kalau makan dengan nasi ke, jadikan pasta ke. Sedap. Sedap lah bagian ni. Benda macam ni lah. Yang ni sebenarnya tadi aku dah terasa sikit tau. Sedap weh. Macam 5 minit. Ni best. Tidak ada, tak tipu. Dia punya mac and cheese tu. Dia orang menyala. Ni tak sama dengan tadi. Ni dia lebih manis-manis sikit. Maksudnya mana daripada cheese ni? Lari je pula kau. Oh, syrup. Oh, ni dia buat kat nasi. Ini terasa.
Ini sebenarnya pedas tau. Tapi dia sebabkan ada cheese dia tabur atas tu. So dia kurang sikit rasa pedas. Dia still rasa pedas tapi pedas tu pedas yang terkawal. Tapi aku terasa masih pedas dah. Aku lagi suka yang tadilah. Budak tu. Budak cheese tak gabi. Tidak gila. Ini apa macam menarik? Nah, ini best. Kenapa tak nak pakai ayam ni tak ada punya dosa sirok kan? Ni minta sos lebih sedap ni. Pedas dia jangan senang tu. Sebab dia lekat tau. Pedas. Ui, dah macam spicy lava Alfredo ya. Cantik keberadaan colour dia. Yang terpocik. Cuba pasta dulu ya. Ni, dia punya pedas dia kurang sebab ada mayo. Mayo tu dapat coverkan rasa pedas-pedas tu. Punya gimbap dia dalam tu ada cheese tau. Meleleh weh. Cik sini tengok. Terbawah daripada pak. Ambil kau. Jagung ni lagi. Untuk yang ni, dia punya pedas dia janas. So jangan takut makan yang ni. Yang terakhir, kita cuba yang ni pula. Oren dalam dia. Merah menyala jantungku. Ini sama macam nasi tadi lah. Kau dah punya pedas kan? Dia ada bau. Bau cili dia tu. Tajam tau. Rasa ni ayam sama dekat dosirok tadi tu. Dia letak kat dalam ni. Dan ya guys, video sampai sini saja. Korek-korek je aku makan makanan menu baru daripada Siomat. Iaitu budak seri extra pedas, extra shock. Pedas dia memang betul-betul pedas. Jadi pedas tajam tu. Kalau korang ada idea juga mengenai apa kau untuk makan di next video, bolehlah drop komen kat bawah. InsyaAllah kereta aku cuba menu-menu yang korang suka itu. Dan ya guys. Bye, tata tidur tu, okey? Sama minum air. Dah. Tapi yang buldak cheese tak gabi, tu wajib tu sedap. Makan dengan nasi panas-panas. Lain juga air tea dia. Green tea.